Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara, yaitu membuat sebuah surat undangan yang sangat gampang dan praktis tanpa harus mengedit di aplikasi editor untuk membuat desain templatenya. Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like jika suka, dan dislike jika tidak suka. Nah, surat undangan tidak asing lagi ya teman-teman untuk kita, apalagi di saat banyak teman-teman yang lagi merayakan ulang tahun, pesta pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Tentunya itu yang namanya surat undangan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah undangannya melalui sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Ya, langsung saja kita buka Play Store-nya. Bagi teman-teman yang belum download, bisa di-download, namanya Canvas. Kebetulan saya sudah mendownloadnya, bisa dibuka. Nanti teman-teman setelah mendownloadnya, agar aplikasinya bisa digunakan harus dimasukkan melalui akun Google terlebih dahulu. Di dalam aplikasinya cukup banyak kategori ya teman-teman. Di sini bisa dilihat sendiri, ada tidak hanya ada surat undangan, tapi ada juga nih cara membuat logo, kartu nama, label, dan lain-lain. Di sini saya akan membuat dua caranya, yaitu cara membuat surat undangannya. Nah, di sini juga ada masih banyak pilihan jenis surat undangannya. Tapi di sini saya akan membuat sebuah surat undangan ulang tahun. Perlu diketahui, template yang ada di sini itu ada yang gratis dan ada juga yang berbayar teman-teman, sesuai dengan kualitas yang teman-teman gunakan nantinya. Nanti akan saya gunakan yang gratis dan yang berbayar. Di sini saya akan mencoba membuat surat undangan untuk yang kebetulan tadi saya sudah menyiapkan yang gratis. Ini teman-teman, ini contoh yang gratis. Nanti bisa teman-teman juga dapatkan yang gratis, template yang lainnya juga. Untuk mempersingkat video, langsung saja edit. Nah, nanti setelah dibuka templatenya, teman-teman tinggal ngedit sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Untuk mengganti namanya, tinggal diklik saja namanya, bisa diganti sesuai yang dibutuhkan. Misalnya di sini saya akan membuat namanya dan hurufnya juga masih bisa diatur. Bisa diatur sesuai dengan keinginan, dan semua tanggal-tanggalnya bisa diedit dan kata-katanya, dan termasuk umurnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya di sini saya akan membuat umurnya 19, dan ini juga masih bisa diganti-ganti warnanya.
tinggal teman-teman ubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah selesai edit semua, tinggal disimpan saja, simpan sebagai gambar. Nah, desain telah tersimpan, langsung kita cek di galeri atau album teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencetak di kertas yang diinginkan. Nah, ada juga template-nya yang berbayar, dan memang template-nya lumayan cukup bagus. Sudah saya sediakan. Jadi teman-teman juga sama seperti yang tadi, edit tinggal ganti-ganti, diklik, diganti, diedit, tinggal diganti semua sesuai dengan keinginan teman-teman. Setelah selesai, tinggal di simpan. Nah, kalau yang berbayar dia nanti seperti ini ya teman-teman. Total biayanya sebesar 21.000. Teman-teman bisa beli gambar PNG lalu nanti lanjut ke pembayaran. Nah, terserah teman-teman nanti yang pakai yang mana, mau yang mana. Dan aplikasi ini juga ada sistem berlangganan untuk mendapatkan fitur-fitur yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya bisnis sampingan menerima jasa pembuatan surat undangan, teman-teman bisa berlangganan agar teman-teman bisa mendapatkan template yang lebih bagus lagi. Gampang kan teman-teman, tidak harus susah-susah payah mengedit di aplikasi editor seperti Photoshop. Di sini kita hanya tinggal mengubah isinya saja. Nah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video